Oke, untuk pertama-tama kita ngambil kayu dulu ya guys ya, untuk membuat crafting table ya. Oke guys, lumayan ngambil anunya guys, workbench, dan gue buat armor guys ya, untuk lumayan menambah DPS. Oke, dan ini gue ke bawah dulu sebentar untuk ngecek ini chest guys ya, kan ya lumayan lah dapat itu. Ini chest kedua guys ya, dan gue mendapatkan boomerang coy. Ini gue mati coy, gelap sekali, tercampur ke air guys ya. Dan gue pun lanjut untuk menambang iron ya guys ya, iron stone untuk buat furnace. Oke, langsung saja kita guys. Ini ya guys ya, ini gue mencari item guys, lumayan nih dapat jelas apa itu, dan dapat tip up meter radar guys ya. Oke, mantap sekali, langsung gue pasang. Ini di bawah gue dapat lagi umbrella guys ya. Oke, mantap sekali. Ini gue menambang guys ya, lead ore untuk upgrade senjata kita coy, untuk menjadi lebih kuat coy sekali ya guys ya. Ini gue naik kereta naik Minecraft ya guys ya, dan membuat furnace, lalu membuat air barbar ya guys ya, timbar, lead bar. Oke, di sini gue bikin kalau nggak salah panah bikin panah untuk menambah ya, main bunuh orang ya guys ya. Lead ore ya guys ya, dapat lead ore, dapat lab kristal pertama kita ya guys ya, mantap sekali, dan mendapatkan tungsten ore. Dan ini gue udah lumayan nano, gue pun membuat barang dulu ya guys ya. Oke, si pun gue mendapatkan chest gold ini. Ya itu buat mencari apa or ya guys ya, di shield block. Ini gue platinum or tungsten or ya guys ya, gue ambil. Ini gue membuat item-item epic baru, pedang baru, dan armor baru ya guys ya, untuk memasuki jungle, untuk mencari jungle spores dan stinger ya guys ya, dengan membunuh si yang apa itu yang terbang tuh guys ya, lupa namanya guys ya. Oke, itu pokoknya lihat lah guys ya, ini gue, nah itu yang terbang tuh guys, stinger juga namanya guys ya. Oke, ini gue bunuh guys ya. Oke, flaming arrow yang gue buat tadi guys ya, lumayan aneh sih, gede damage ya guys ya, lumayan dapat ya guys tadi. Ini gue dapat chest lagi tuh, dapat legendary regard guys ya, lumayan hindari lagi guys ya, lumayan pedas ya, sedikit pedas ya guys ya. Dan ini gue mendapatkan sepatu, kalau berjalan kita dapat menemukan bunga guys, mantap lumayan coy. Ini ke atas lagi, dan gue mendapatkan sarung tangan cepat guys ya, untuk menambah kecepatan pedang kita coy. Gue heal dulu guys ya, ini gue bunuh lagi, dapat stinger lagi sana itu, dan dapatkan jungle spores yang nyala-nyala di anu guys. Tadi gue mendapatkan helm kobalt guys ya, dan di sini pun gue membuat armor dan sedikit armor tadi guys ya. Ini gue karena malas guys ya, masuk lagi dungeon jungle, gue bikin rumah dulu untuk menghentikan kebosanan gue guys ya. Oke, ini lihat aja dah, gue bikin rumah ya guys ya.
Oke, kita sudah menyelesaikan. Nah, di tingkat lagi sih. Di tingkat anu dan gue kembali ke jungle lagi guys ya. Karena sudah mood. Wah nih. Lumayan dapat ini guys, supaya kita bisa berenang ke atas tuh, lumayan nih guys. GG banget anunya. Apanya? Itemnya bisa mengapung di air gitu. Nah, gue mencari jungle spot tadi guys. Empat sepatu anu guys ya, anti jatuh guys ya. Ini gue bikin pedang OP ini guys ya. Ini main OP sih guys ya, sebelum kita melawan OP, sebelum kita bunuh-bunuh zombie dulu atau apa itu guys ya. Main OP lah pedangnya nih. Ini pun gue bikin area dulu guys ya. Kira sulit guys ya, tapi gue bikin area ternyata, waduh, coba lihat aja dah. Bikin agak umbun supaya regenerate kita lumayan lama cepat, dan dia gue bunuh ya guys. Gue bunuh anaknya, dia datang. Kita lumayan mudah melawan ya guys ya. Oh pas gue pakai pedang dan besar tuh mereka, gue masih payah parah ya, tolong ya guys ya. Dan gue pun berganti ke pedang nih. Dan gue pun berganti ke pedang, wah sekalinya di deras pedang di mereka guys ya. Oke, mantap sekali coy. Kalian nonton aja itu sampai dia mati guys ya. Oke, gue keren kembali lagi sampai dia mati coy. Guys, sekarat ya guys dan mati guys ya. Main kita mendapatkan yang apa ya, gun bigan kalau nggak salah. Main OP nih bigan guys, banyak banget minionnya, pedas lagi guys. Enggak, damage-nya lumayan dan jumlah mereka itu banyak sekali kan guys. Di sini pun gue membunuh Aichululu ya guys ya, Aichululu lah, untuk mencari apa, demonic orb guys, sebelum kita membunuh si Aether World guys ya, atau Blind Chululu. Kalau Blind Chululu itu yang merah guys ya, ini orang gitu. Di sini ya bantai-bantai guys ya, menggambar bantai Chululu guys ya, lumayan mudah lah guys ya. Gue bakal skip, gue bakal kembali lagi setelah kita menyelesaikan membunuh si Aichu dulu nih, lumayan sengit ya guys ya. Oke,
sekarat juga guys, dan mending gue cek dulu. Kita mendapatkan demonit bar guys ya. Gue bunuh satu lagi coy. Mana tadi? Gue seri dan enjoy guys ya. Oke. Oke, dan kita pun melanjutkan rumah lagi guys ya. Setelah itu gue mood gue sudah bad mood lagi guys ya. Untuk menjelajah gue bakalan bikin ini dulu sebelum kita melawan Etherpot ya guys ya. Oke, gue skip aja sampai selesai. Ini sudah selesai guys ya, berantakan nanti gue rapiin lah. Ini gue menuju ke Etherpot ya guys ya. Mantap sekali coy. Oke, bukan menuju ke Etherpot sih, ke apa namanya, Crimson. Bukan, pokoknya itu ya guys ya, di sini lah. Crimson kalau nggak salah, Crimson yang merah ya guys ya. Oke, pokoknya itu dah. Oke, ini gue ledakin nanunya guys ya, gue ledakin yang bulat-bulat itu jantung ya guys ya. Sekali lagi dan dia ngesummon ya guys ya. Meskipun gue pakai pedang itu aja lumayan OP guys ya pedangnya. Kan dinamit ya guys, gila. Asal taruh gue. Wah, di sini kan gue membunuh dia gila, mental guys ya. Ini gue bunuh guys ya. Sekali. Apa the demon ya? Apa demon skill entar. Itu bisa membuat, nah itu membuat di ek ya guys ya. Lah ini. Ini pun gila, bi gue OP banget guys ya. Oke, mantap sekali coy. Ini kan Adam. Oke, dia sudah sekarat ya guys ya, hampir sekarat. Dan Benny lagi dah, mana lagi? Oh itu dia, kak. Nah, mana cok? Oh gitu, mati. Dan gue bakalan lawan sekali lagi ya guys ya. Nah, gue lawan sekali lagi guys ya, untuk mendapatkan lebih banyak demon skillnya guys ya. Dan dia sekarat dan enjoy. Enjoy guys. Oke, dan gue kembali membuat demonit bar dan bikin demonit armor satu set dan pickaxe. Gue lanjut ke bawah ya guys. Oh, untuk ke bawah ke mencari apa itu? Yang api guys ya, pokoknya or api yang di bawah tanah tuh guys ya. My OP tuh guys, ini gue buat dapat guys. Gue kembali lagi karena goblin ya guys ya, goblin army menyerang guys ya, mengganggu sekali Goblin Army ini ya guys ya. Sini pun Goblin Army ya. Oke, nonton saja sampai selesai guys ya. Bye bye.
ini sudah selesai guys ya. Ini gue membuat lagi sedikit ya guys ya. Untuk ya NPC lumayan banyak ya guys ya. Dan sini pun gue warnain biru ya guys ya. Ini gue mau ke ujung dunia melawan sudah biru ya guys ya. Ini gue mau ke ujung dunia untuk melawan si siapa itu Skeletron. Belum ke bawah tanah guys ya tadi. Karena gue malas ke bawah tanah ya guys ya. Gue pun membunuh Skeletron ya guys ya. Gelap banget dah. Ani. Ya gue pun membunuh Skeletron ya guys. Skeletron. Oke nih gue. Oke gue bakal kembali setelah membunuh Skeletron ya guys ya. Oke, kita pun berhasil membunuh Skeletron ya guys ya. Ini sudah dan sini mendapatkan itulah gold aja anjing. Ini gue dapat murah masa ya guys ya. Murah masa atau apa itu untuk membuat naik edge lumayan. Itu aja gue dapat. Dan ini gue ke bawah tanah. Ini gue mencari obsidian untuk membuat si apa itu. Dan gue mendapatkan head witch ya guys ya. Tapi ini ya dan dapat achievement coy. Mantap sekali ya guys ya. Mencari obsidian ya guys ya untuk membuat itu. Terus ada obsidian ya guys ya. Oke gue ke bawah tanah dan ke underworld ya guys ya. Gue mau ambil hellfire apa itu hellstone membuat hell ingot ya guys ya. Untuk membuat armor dan senjata-senjata yang lebih OP coy. Mantap sekali ya guys ya. Ini gue menambang. Ini menambang lagi guys ya. Ini agak susah guys ya. Karena pedes banget lapar di sini. Gila cocok. Gue belum dapat anu lagi yang antian tuh. Gue menambang lagi ya guys ya. Oke. Dan situ kan gue mambil health port di sana. Dan gue membuat health bar ya guys ya. Main lah jadi berapa tuh. Dan gue bikin armornya coy. Pedang kalau siap pedang. Gue bikin pedang. Bikin pickaxe. Dan habis anjing, habis cok. Ini gue udah full armor guys ya. Digandakan guys ya anunya. Biar gak susah. Dan gue ini mendapatkan, gue kembali ke dungeon, gue mendapatkan anu guys ya. Pokoknya itulah, dapatkan shadow key. Juga gue liatin cepet-cepet. Dan ini gue melawan wall flash guys ya. Lumayan sengit guys ya. Jadi wall flashnya kenapa mudah guys ya.
dulu gue nggak susah banget cok melawan Hollow Flash nih, udah pakai bow ini padahal aneh guys ya, sini saking panik ya guys, bow gue yang cepat ini terdrop, nah terdrop anjing, terdrop cok, anjing anjing terdrop, dan berkelahi terus guys ya, gue lari padahal gak mau redeem mag tuh padahal guys ya, pencet-pencet aja. Kita lihat gue pada bawah sudah hilang anjing anjing. Goblok goblok. Di sini kan gue bertarung terus guys ya. Aktif sekali guys ya. Oke, gue akan kembali lagi berbicara setelah kita mengalahkan si Wall of Flesh ini guys ya. Bagus sekali. Dan susah lah melawan ini guys ya. Oke, bye. Di sini Wall of Flesh sudah sekarat ya guys ya. Nah, kalau bisa mati, gue kecebur kelapa. Coba ada bisa pakai anu, grappling hook anu. Bodoh, dan nih gue menghancurkan anu tadi. Altar, demon altar, dan menambang cobalt ore ya guys ya. Cobalt ore. Ini gue menambang cobalt ore. Lumayan lah sampai banyak sekali gue tambang. Padahal tidak begitu berguna cobalt ore ini. Cuma mau coba bikin anu aja, pickaxe nya ada seharusnya. Ini banyak banget nambang, goblok emang. Buang-buang waktu ya guys ya. Tega apa-apa. Bisa sang bikin armor lagi, goblok emang guys ya. Jadi kita kalau mau cepat itu guys ya, kita beli apa, buat pickaxe nya lalu menambang material, lalu menambang material, buat pickaxe material, lalu menambang titanium. Udah ya guys ya, oke nih. Gue bikin set full armor ya guys ya. Oke, di sini pun gue membuat terowongan ke bawah tanah guys ya, supaya mudah mainnya guys ya. Oke, ini lumayan dalam sih gue buat sampai ke underworld. Jadi gak susah lagi jauh-jauh gitu. Ya ini gue buat ya guys ya. Ini gue menambang material ya guys ya. Satu kita aja kita nama metal kopnya lalu obat nya buat egg buat egg kompas lalu nambang metal secukupnya lalu buat egg lagi, gak usah buat armor guys, ini buat anvil guys ya, buat armor nambang titanium tuh. Oke, mau membuat titanium pot guys ya, kalian harus membuat health pot sama titanium ore. Oke nih, nah itu dia gue bikin ya guys ya. Dan gue membakar titanium ore dan gue buat full armor dan pedang-pedangnya guys ya, untuk melawan si sebelum ini saja anu gue lupa guys ya, ikut gue melawan si anu guys ya, mimik, hollow mimik guys ya, mereka dengan hollow mimic ya guys ya, dan mendapatkan bow yang bisa hujan nih gitu. Ini gue mencari apa itu, light soul of light dan juga soul of night. Sana di sini gue membuat ruangan karena mendapatkan harus di underground guys ya, bawah tanah. Sampai
gua tanam ini kan, dan gua survive shot lagi, dan gua skip langsung melawan bossnya. Nah ini itu dia, nah ini baunya guys ya. Cara mengolah hollow mimic itu 20 soul of light juga, dan bisa jadi kunci. Lalu dimasukkan ke dalam anu chest. Tidak, tidak, itu nggak tidak sih. Tapi kamu itu mana ya? Bau ini ya tuh. Ini juga gue pakai anu apa? Anaknya pakai anu. Holy arrow, OP juga pun. Unggulkan dengan mati jadi double berarti cuma sekali. Kita bakalan sejak lagi setelah gue membantai ini seperti gue hebat. Dia pun sekarat ya guys ya, dan mati dan bingoy coy. Gue heal dulu, ini kita bakalan lanjut lagi melawan Sianu guys ya. Elektron elektron atau apa namanya, lupa gue. Kita bunuh pokoknya bisa. Main ini agak susah sih main ngomong. Oke, kita gue pun balik ya kita. Gue pantai-pantai terus ini ya. Gue sampai selesai membunuh ini. Itu pasti menggunakan ini ya. Buang dia kayak tadi dulu. Dia pun sekarat ya guys ya,
dan ninja coy. Dapat soul of apa itu, might kah? Soul of light. Buat bikin anu guys, big egg-nya anu tuh. Dan sekali lagi kita melawan the twin soul. Okay. Kita bantai di twins ini ya guys. Oke, okay. Skip sampai selesai membantai queen ya guys ya. Oke okay, guys. Setelah membantai Queen, the Twins, dan membantai all mechanical boss, gue ke menuju ke jungle, bisa mencari chloropite dan life fruit guys, untuk menambah health kita dan juga memperkuat armor dan anak-anak kita yang life fruit guys. Banyak sekali dapatnya guys ya. Oke. Okay. Ini pokoknya nambang-nambang ya guys ya. Mainan ini banyak sekali gue tambangnya guys. Saya dapat 700an guys. Gini. Dapat lab fruit juga dan mati goblok gue. Dan sini pun gue pulang. Nah, ini dapat third crystal sudah 20 ya guys ya. Langsung gue pakai coy untuk menambah anu kita dan mendapatkan achievement ya. Dan di sini gue membuat grapple pipe bar dan mengisi semua armor gue ya guys ya. Dan kepala itu gue ganti jadi yang range guys ya, supaya range damage-nya tuh berkali-kali 15% kah tambahannya, lumayan sih 15%. Dan ini gue gak tahu kenapa buat, dan nih gue buat arrow-nya guys ya untuk melawan Belantera coy dan upgrade sih sampai ke godly guys ya. Sampai ini gue sampai ke godly juga, legendary guys ya, dapatnya lumayan sih legendary GG banget guys ya. Dan ini gue kembali ke jungle guys ya untuk melawan si anu lagi, untuk mencari Belantera block. Ini goblok banget guys ya. Gue ternyata tidak merekod gue membuat arenanya guys ya, dan menemukan Belantera blocknya guys. Goblok emang. Hai. Lupa gue record guys, tolol emang. Lelah gue merekod emang mencari ini. Lama banget mencari ini guys, gila cok. Belantera block ini susah banget caranya guys ya. Oke. Okay. Gue mempersiapkan macam-macam guys ya. Untuk kita membunuh si Belantera coy. Tadi gue menghealing dulu bisa untuk menambah darah. Dan ini gue buat ini supaya minion supaya dua kali lipat coy. Oke
Oke deh, langsung gue drill. Sekarang pulang gue guys, goblok. Gue mencari darah dulu guys sebelum awalnya gila guys. Karena pes-pes banget di ini nih guys, gila cok. Apa kita tahu itu pedas banget tartel gue guys. Gue pun membunuh tartel menggunakan bow yang OP, OP banget tuh. Arrow nih guys, gila mantu-mantu gitu cok. Ini OP banget sih arrow ini guys. OP banget ya, udah sih itu darah nih. Easy win lah gue melawan pelantaran. Poin gila susah banget ya pelantaran. Kita easy coy. Oke, mungkin kita bertarung bisa atau di skip sampai kita misalkan pertarungan ya. Dan dia ngerang dia guys ya. Oke, dia pun sekarat ya guys ya. Dan di sini dia menekan pet temple key dan basoka coy. Main pedas di basoka ini. Gue pun ya membuat turtle armor guys ya, karena tadi gue banyak membunuh turtle sana untuk mengganti anu kita armor kita guys. Dan nih gue ke sini guys ya. Sebelum kita anu ini kita bakalan membuat Terra Blade ya guys ya, dengan manus solar eclipse ya guys ya. Ini gue mencari solar table ya guys ya, sini untuk memunculkan solar eclipse ya guys ya. Oke, karena main susah katanya melawan golem, nggak tahu juga sih gue. Tapi kalau pas gue pakai Terra Blade ya lumayan susah sih. Oke ini guys ya, banyak jebakan ya guys ya, gila pedes banget lagi jebakannya. Ini gue udah dapatkannya looting-looting bagus sih bisa solar-solar lizard anu altar yang buat mensumon. Ini gue bantai lizard guys ya, OP banget ya panah gue ini bisa. Oke, ini dapat fragment dan itu dapat lumayan looting guys. Di sini ya gue bantai-bantai terus sih ya, mending gue coy tadi ini pun gue langsung solar eclipse ya bisa non motor coy. Gue belum pake pasal ada panah OP gue, kenapa gue gak pake guys, aneh juga gue. Dan gue tidak mendapatkan apa-apa tol motor pertama dah oke sekali bisa terus apa-apa guys mati malahan gue. Oke nih, nah baru pakai bow ini guys, OP sekali bow ini guys. Dia membunuh mortal kedua guys. Nyata mendapatkan, cuma mendapatkan anu guys. Yo cok, susah banget mendapat hero, hero berapa hero support tuh. Ternyata kita anu guys. Nah, kita. Motra ketiga kita, motron ketiga kita ya guys ya. Dan gue menekan apa guys, dan gue menekan anu lagi, celuru lagi cok. Dua kali gue dapetkan angin cok. Ini motron keempat kalau misalnya nih, kalian salah dapat anu lagi coy, yo lagi anjing. Iya tapi dapat juga ini berdua dapatkan dataset sih, gila coy, OP bisa katanya dataset ini. Ini motron kelima guys ya, akan mendapatkan apa ketiga guys. Sangat membingungkan coy. Tinggalkan broken hair sword coy, gila guys ya.
Ini pun gue skip sampai selesai guys ya. Selesai temu the kill the sun guys ya. Gue pun langsung membuat ini kalau mau membuat tuh Excalibur guys ya, gak usah pakai broken sword coy. Coba pakaian wajah apa tuh? Color fight bar. Dan juga dulu night at gak usah pakai broken sword juga guys ya, ternyata. Gue tahu gue. Kita membuat dengan semua soul yang kita dapatkan dari membunuh anu guys. Nickel boss dan true night at coy. Dan kita gabungkan ketiganya menjadi Terra Blade coy. Ini kita langsung menuju ke sana lagi guys ya. Ini ke mati ternyata goblinnya guys ya juga tadi. Gue pun langsung menuju ke dungeon untuk membunuh si golem coy. Nah dan disini gue bikin anu platform guys ya, memudahkan gue membunuh golem guys ya. Oke kesini gue pun langsung nyumun golem dan membantainya ya guys ya. Ini sampai membantainya guys ya. Ini kekuatan super Terra Blade coy. Ini masih aja gue pakai bobo tuh kan. Kan ada Terra Blade tuh. Ini kayak udah menembol gue aneh. Gak tau gue. Oh sebenernya kalo disini tolol banget gue ya. Masih aja pake panah tuh. Oh iya udah. Tuh kan guys ada Terra Blade di tutup juga ini. Jadi pokoknya gue lupa ini kita Terra Blade. Kayaknya gila dan segera robot ini sampai gue bakal ngomong lagi setelah kita selesai membunuh golem ini ya. Oke dan gue mendapatkan pixel ini guys ya. Langsung saja gue ambil anu altar nih guys, sehingga parmin di dalam rumah aja supaya lebih mudah guys ya. Kayak di luar kalau di dalam dia jadi agak sulit guys ya, parmin banyak jebakan dan lain-lain coy. Gue ambil rutin-rutinannya guys ya. Ambil si langsung gue farming lagi guys ya, mendapatkan dua dari ini guys ya, dari golem. Dan sini gue pun membuat tartar kumbang Arnold sama kumbang guys ya, karena kita berhasil membunuh si golem guys ya. Di sini gue Oke. Thank you.
setelah invasi tadi sih gue itu memberanikan diri ke dinding untuk membunuh si Julius Allen, siapa namanya Julius tahu lupa namanya itu sih lumayan mudah sih juga nih guys ini bencok capek banget terus sebentar lagi tamat ya bermain mingguannya hari yang lain dan kita masuk ke late game guys ya Bantai
Oke, di sini layar pun sudah mulai bergetar guys, artinya mulut mau muncul coy. Ini gue membuat anu tadi guys, repeater apa itu? Pokoknya tembakan guys ya. Main pedas tembakannya anjing. Dari yang apa tadi? Nebula anu kah? Nebula anu kalau enggak salah. Dari itu. Bukan yang space. Dari yang space tadi guys ya. Di ujung dunia tadi. Gue screenshot nih guys ya, sudah kan ini mati dan mendapatkan orb baru guys, lumayan orb kalau salah, mendapatkan portragan dan kita di create. Oke guys, anus review ini ya cok, pokoknya begitu guys di sini. Dan sini gue memakai sebelumnya untuk mendapatkan botol miao mau sama apa lagi sepertinya itu. Nah ini pang, kita berhasil membuat jenip coy. Oke, jadi sekali guys ya, kita berhasil membuat jenip. Oke, akhirnya kita menamatkan game Terraria. Oke guys ya, ini pedangnya gede banget jenip guys, banget coy. Ini gue bantai lagi mundur sekali guys ya, untuk mencoba tes kekuatan si jenip ini guys ya. Oke coy, lambatnya mundur tidak datang ya guys ya. Oke, di sini bentar lagi mundur dan datang guys, dan datang. Gue mau mengkrincitkan itu pertamanya guys ya, lalu kita
mudah banget cuk ini nembak bisa mudah banget anjing nembak ya bisa di gue ketemu pelan-pelan mudah banget anjing sudah ikut tertindik kalian oke mungkin sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya. Oke, bye bye.